Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi mawala. La hawla wa la quwata illa billah ma ba'du. Yang sangat saya muliakan para profesor, para doktor, dan juga segenap pengurus cabang istimewa Nahdlatul Ulama Jerman. Kali ini adalah pembahasan tentang masalah jawazud du'a li ajli syifa, tentang berdoa yang isinya untuk kesembuhan. Jadi doa itu ada kalanya doa rezeki ya, doa itu juga ada kalanya untuk banyak hal, keselamatan dunia dan akhirat, tetapi ada juga doa yang saat kita ditimpa sakit, saat kita mengalami susah. Jadi di dalam sebuah hadis ya, riwayat Abu Dawud, ujian musibah yang diberikan Allah kepada kita itu ada tiga. Ada musibah, kadang itu ujian lewat anak. Kadang anak yang mungkin salah pergaulan, mungkin anak tidak lulus sekolah, atau ada gangguan yang itu ujian pertama. Ada kalanya berupa anak. Ujian kedua ada berupa harta kita. Penghasilan sulit, mencari kerja, belum menemukan lapangan kerja. Itu bagian kedua dari ujian manusia. Lalu yang ketiga itu pada tubuh. Ada kalanya sakit, ada kalanya yang biasanya normal, sebagian organ tubuh kita kemudian tidak normal. Apalagi saya rasakan di usia yang ke-40 ini, itu seolah tidak berhenti. Habis migrain, pindah ke dengkul yang kalau apa namanya cenut-cenut ya. Tidak lama pindah ke gigi, setelah giginya dicabut, pindah ke mata, setelah matanya diobati, pindah lagi ke yang satunya lagi. Jadi seolah-olah kalau sudah umur 40 tahun ke atas, itu kayak lebih banyak sakitnya daripada sehatnya. Ya, jadi makanya di usia ke-40 ke atas itu menjadi lebih penting untuk mengkonsumsi gizi, mengkonsumsi vitamin dan pola hidup sehat serta cara-cara medis lain yang kemudian kita terapkan. Sebab kalau sedikit saja di antara kita tidak menjaga pola hidup sehat, tidak sedikit kita jumpai kawan-kawan kita di usia 40 sudah kena stroke, usia 40 sudah diabetes tinggi, dan seterusnya. Hal itu biasanya karena faktor terlalu banyak makan enak, sementara tidak pernah berbagi kepada teman-temannya. Tapi sekali lagi ya, nggak harus ya, nggak harus. Kita awali dari doa tentang meminta kesembuhan kepada Allah. Pertama adalah hadis riwayat Bukhari Muslim, dikutip oleh Imam Nawawi dalam kitabnya Riyadhus Shalihin. Kana idza ishtakal insan asyai'a minhu au kanat bihi qurhah au jar, qala an-nabi bi usbu'i. Kalau Nabi menjumpai ada orang yang sakit ya, ada orang mengeluh kepada Nabi di antara organ tubuhnya ada yang sakit, ataukah di dalam dirinya terdapat luka dan lain sebagainya, maka kemudian Nabi mengambil dengan tangan beliau, lalu Nabi mengambil tanah, kemudian Nabi berdoa, Bismillah turbatu ardina biri koti ba'dina liyushfa bihi sakimu nabi idhni rabbina. Dengan nama Allah, ini adalah tanah negeri kami, tanah Madinah saat itu. Kemudian oleh Nabi diberi ludah, ya, sedikit diberi tiupan, ya, tiupan yang sedikit ada percikan ludah. Meminta kesembuhan kepada Allah agar kemudian disembuhkan. Masalah ini ulama beda pendapat, apa yang dimaksud? Kenapa Nabi menggunakan tanah? Pertama, ada yang mengatakan ini khusus tanah Madinah. Karena tanah Madinah itu ada keberkahan tersendiri ketika dikunjungi dan dijadikan tempat hijrah oleh Nabi kita. Kemudian berikutnya, menurut ulama yang lain, tidak, semua tanah bisa. Tetapi hampir kebanyakan dari kita sudah tidak menggunakan cara ini. Kenapa? Karena boleh jadi dulu di zaman Nabi medis belum ada, belum secanggih hari ini. Meskipun kemarin saya sudah memposting di Facebook, ada seorang yang bernama Haris bin Kaladah. Dia adalah orang Arab pertama yang mempelajari ilmu kedokteran di Persia. Persia saat itu sebelum berubah menjadi Iran, itu adalah kerajaan Persia dan sudah memiliki fakultas kalau sekarang kedokteran.
Dan ternyata Nabi Muhammad menyuruh kalau ada orang sakit datang kepada Haris ini. Ada seorang sahabat yang sakit bernama Sa'ad, ya. Ikti datanglah kamu kepada Haris ibna Qaladah. Fa'innahu yatatabbab, karena dia ahli di bidang kedokteran, di bidang medis. Dulu sudah ditemukan riwayat itu, dulu sudah ada berkenaan dengan cara pengobatan yang secara medis meskipun tidak secanggih hari ini. Tetapi ketika kemudian kita berobat, maka ada dua cara yang kita lakukan, yakni cara secara zahir, yakni secara medis, minum obat, disuntik, dan lain sebagainya, disertai pula dengan doa. Sebab di dalam hadis ini, di samping Nabi menggunakan media tanah sebagai pengobatannya dulu, ternyata Nabi juga menggunakan doa. Kemudian pada hadis berikutnya, ini yang begitu populer, kalau ada di antara kita yang sakit, doa ini yang paling sering kita bacakan, yakni kalau ada keluarga Nabi yang sakit, maka Nabi memintakan perlindungan kepada Allah untuk keluarganya, yaitu dengan doa yang sudah populer, Allahumma rabban nas adhibil ba's isfihi wa anta syafi. Ya Allah, engkaulah Tuhan yang mengatur, yang menguasai seluruh umat manusia, hilangkanlah penyakit, berilah dia kesembuhan. Wa anta syafi la syifa'a illa syifa'uk. Tidak ada kesembuhan kecuali kesembuhan dari engkau. Syifa'an la yughadiru saqaman. Kesembuhan yang tidak berdampak kepada penyakit lain. Sebab terkadang ada orang yang dia berobat tetapi memiliki efek samping, ya, memiliki efek yang menyebabkan penyakit lain kambuh, penyakit lain menjadi kumat. Contohnya ada orang yang terkena diabetes lalu mencegah diri dari gula sepenuhnya sehingga tubuhnya kekurangan gula betul, maka menyebabkan organ tubuh lain yang menjadi sakit. Nah, jadi ketika kita meminta obat kepada Allah, ya, meminta kesembuhan kepada Allah, kesembuhan yang kita cari itu kesembuhan yang sempurna yang tidak berdampak pada penyakit yang lain. Makanya di dokter-dokter kita itu, ketika sebelum memberi obat, pasti mendiagnosa, ya, ini darah tinggi atau tidak, ini alergi obat atau tidak. Sebab kalau ternyata punya darah tinggi tetapi obatnya obat pasaran, ini berbahaya. Ini juga hampir sama hadis yang berikutnya. Ini juga tentang doa ruqyah atau doa kesembuhan, tentang kalau ada orang sakit dibacakan Allahumma rabban nas atibil ba's isfihi wa anta syafi dan seterusnya. Saya kira doa-doa ini sudah begitu populer dan begitu banyak. Kalau ada doa dari Nabi dan itu terdapat dalam hadis, ini tidak perlu ijazah khusus, ya. Jadi sudah bisa kita amalkan karena ini sudah dilakukan oleh Nabi kita. Kemudian diriwayatkan dari Sa'ad bin Abi Waqqas, beliau berkata, adani Rasulullah, Nabi menjenguk saya ketika sakit. Nah, jadi menjenguk orang sakit itu bagian dari sunnah, bagian dari hak, bagian dari anjuran kita sesama muslim. Doanya ini doa secara khusus, kalau tadi Allah sembuhkan dia, kalau ini langsung disebut namanya. Ya Allah, sembuhkan Sa'ad bin Mu'ad, sembuhkan Sa'ad bin Mu'ad, didoakan oleh Nabi sebanyak 3 kali. Kemudian ini hampir sama yang lainnya, hampir sama dalam arti adalah sebuah doa untuk kesembuhan. Doa itu ada kalanya untuk preventif. Preventif itu pencegahan, ya. Sebelum kita sakit, kita banyak berdoa. Ya Allah, jauhkan saya dari berbagai penyakit. Itu istilahnya kalau sekarang ya menjaga pola hidup sehat itu. Ada lagi kemudian ketika sudah sakit, maka kita memerlukan pertolongan orang lain. Kalau penyakitnya itu penyakit medis, maka ya kita ke dokter. Tetapi kadang ada juga penyakit non-medis, ya. Penyakit non-medis itu kalau di dalam istilah agama kita, namanya penyakit sihir lah. Kata orang Indonesia, kata orang kita itu namanya penyakit guna-guna, ya. Jadi kita lihat di dalam Al-Quran, misalnya yang terdapat di sekian banyak ayat di dalam Al-Quran, itu ada yang merupakan penyakit itu gangguan dari makhluk lain, ya, gangguan dari setan. Misalnya yang terdapat di dalam surat Al-Mu'minun ini,
Wa a'udzu bika rabbi an yahdurun. Ya Allah, aku minta perlindungan kepadamu agar setan itu tidak mendekat kepada saya. Itu di antaranya membaca kul a'udzu birabbil falak dan kul a'udzu birabbin nas. Kemudian berikutnya ada lagi yang media pengobatannya adalah menggunakan air. Ada sebuah ayat yang berbunyi di dalam surat Al-Anfal ayat 11, wa anzalna minas sama'i ma'an liyutahhirakum bih. Mulai dari ayat ini, Allah menurunkan kepada kita hujan dari langit untuk mensucikan kita dengan hujan itu. وَيُذْهِبَ عَنْكُمْ رِجَزَ الشَّيْطَانِ, dan untuk menghilangkan dari diri kita gangguan-gangguan setan. Memang di dalam Al-Quran, penyakit itu kadang ada organ tubuh kita yang mengalami ketidaknormalan, terkadang ada gangguan dari makhluk lain. Gangguan dari makhluk lain ini terkadang juga bisa disembuhkan dengan secara medis kalau berkaitan dengan medis, tetapi ada juga yang tidak berkaitan. Pada intinya untuk pertemuan kita kali ini masih belum bisa terlalu lama. Pada intinya ini beberapa hal yang kemudian kita dapatkan dari hadis Nabi tentang doa meminta kesembuhan, dan juga Nabi dahulu menggunakan cara-cara medis untuk, meskipun belum secanggih hari ini ya, tetapi cara-cara rasional juga dilakukan oleh Nabi. Saya kira cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.